cukup lah 250 juta PNS na sejuta PNS baru gitu yang meren Jokowi liur mayar gaji na meren utang terlah Jokowi mah menteri keuangan ih rapi banget udah jadi PNS kamu udah jadi PNS sesuai dengan pembahasan topik topik kali ini cara bagaimana agar bisa lolos tes CPNS. Pasti. Ya bisa. Kemarin-kemarin kan bukan kemarin, sekarang itu dibuka kan kemarin tahap pertama CPNS Kemenkumham dan sekarang tahap kedua 61 instansi dan kementerian dan lembaga ya buka CPNS. Terus kan banyak tuh yang ikutan, ada yang SMA, ada yang sarjana S1. Kemarin Kemenkumham udah tahap tes pertama ya, tes yang lolos administrasi langsung dites, tes dasar di Bandung. Untuk Jawa Barat ya. Untuk Jawa Barat ada sekitar 28.000 sarjana kalau Jawa Barat yang ikut tes dasar. Dan kalau SMA itu berapa ratus ribu ya? Banyak. Pokoknya banyak lah. Tapi bisa yang SMA sama banyak, yang banyak yang SMA berarti. Ya, banyak yang SMA untuk menjaga sipil. Kalau yang D3 ya masuknya sama masuk SMA. Oh, masuk SMA. Sarjana lah sama dokter. Dan sesuai pengalaman bukan saya ya, teman saya. Jadi saya punya mata-mata yang ikut kemarin tes CPNS Kemenkumham. Jadi pertama seperti biasa kita daftar di SSCN ya di situsnya pakai nomor KTP, NIK dan kartu keluarga. Oke. Okay. Ya. Setelah itu untuk S1 ini upload berkas, scan ijazah, nilai, transkrip nilai dan sebagainya diupload terus dapat nomor registrasi dan nanti kalau lolos kita tes dasar. Jadi ini yang belum ya, kita mau apa yang tes gelombang 2 teh kurang lebih 3 kilo lah, ini tahapan teh. Kalian tes, yang untuk S1 ya. Kalian tes di tempat tes. Terus kita sehari itu dibagi kurang lebih 4 sesi, 4 atau 5 sesi. Sesi pertama masuk. Kita registrasi dulu. Registrasi itu untuk mengakurkan ya, mengakur ke si KTP yang nomor ujian. Kan di nomor ujian TBC beda, langsung aja mau beda. Cuma modal KTP sama kartu ujian dan foto 2 buah 4x6 berlatar belakang merah. Setelah registrasi kita maju lagi, diberi PIN, nomor PIN komputer dan server untuk tesnya kan online itu ya, pakai laptop. Setelah itu kita dikasih nomor tas karena tas itu disimpan, tidak boleh bawa jam tangan, dompet, pulpen dan sebagainya, cuma kartu doang disimpan. Nanti minta nomor kartu tas, nanti kan bisa pahili pas pulang tasnya di hektar pakai nomor, minta nomornya, simpan tasnya. Lalu kita diperiksa gini gini Eh, barang sih sekarang itu sama cowok anehnya ya, barang sama cowok. Kalau yang cewek, yang cewek mah yang itu enggak. Kalau peserta yang cewek, oh saya enggak. Eh bukan saya, teman saya bilang itu ceweknya nanti hari Kamis Jumat Sabtu. Oh berarti beda. Dibedain. Enggak tahu ya kalau yang cewek nanti di itunya kalau yang setelah lulus kita didudukin di kursi. Oh. Didudukin kayak gini. Kita duduk di kursi gitu. Disuruh duduk. Duduk. Nunggu ya, ngahurungkeun komputer meureun, ngahurungkeun internetna meureun. Baik. Lila, kursinya mah sih kalau ini yang enak tapi kita boleh minum, cuman kita gak boleh makan. Oke, masuk server 1, server 2. Masuk tes. Duduk biasa di komputer, laptopnya baru ya. Itu semua hampir semuanya baru pemirsa laptopnya. Biasa di Google Chrome bungkus. Itu login kayak di warnet, kayak di warnet. Soalnya itu 100. Satu soal terus waktunya 1 jam setengah. Pilihan ganda, kita cuma klik doang A B C D E F G. Jadi dibagi-bagi, yang pertama dibagi 3 tema soalnya itu ya, bukan tema apa tuhnya,
komposisi nanti. Yang pertama tentang Pancasila, Pancasila gitulah. UUD, UUD, Undang-Undang Dasar. Jadi kalian apalin lah Undang-Undang Dasar, sejarah, apalagi tanggal-tanggal itu ditanyain. Terus yang kedua itu umum, ada matematika, ada bahasa Indonesia, anonim, sinonim, hitungan. Jadi sederhana sih hitungannya, banyak pertanyaan yang menjebak. Misalkan Agus datang ke markas AG pertama, disusul oleh Ijal. Terus Gustian datang ke markas AG setelah Doni, sebelum Ijal, misalkan gitu. Misalkan. Terus datang lagi Ridwan, lebih awal dari Agus misalkan. Terus siapakah yang datang ketiga? Nah gitu pertanyaannya teh, kurang lebih seperti gitu lah. Yang terakhir, karakteristik kepribadian diri, itu mah gampang sih. Cuman kita pilih-pilih jawaban anu asup akal. Soalnya anu mulai tak asup akal gitu. Asup akal itu pasti hiji jawaban benar. Itu mah gampang pemirsa. Setelah itu kita tunggu ya, kalau kita udah beres periksaan, habis waktu, terus itu keluar langsung nilainya. Jadi Anda memenuhi dan Anda tidak memenuhi. Ya, keluar bener. Langsung gitu teh, di komputer layar langsung nge-close sendiri gitu teh. Terus si Gustian, si Gustian enggak tahu, enggak ngasih tahu dia. Jadi teman saya enggak ngasih tahu gitu. Tentang itu, tentang ya, kurang lebih kayaknya yang nanti gelombang 2 semua lembaga yang 61 kementerian atau lembaga itu ya kurang lebih tes pertamanya gitu, itu sama. Hukuman tentang Pancasila. Tentang tanah. Kita tuh penjara sebab tips nama ya ngapalin lah sedikit-sedikit. Nah, terus ya itu makan minum tong hilap, nanti tidak konsentrasi kayak ada kayak teman saya gitu. Minum dulu aqua juga dong. Ah, kalau minum dulu aqua, minum dulu aqua. Ya, jadi yang belum daftar, daftar bisa SMA, ada yang SMA cari ya. Saya juga SMA. Wah, kan belum lulus kuliah ya, sama juga. Cari itu tuh kan ada PDF nah kemudian tanya PDF nak website nak kayak di kasih tahu sscn.bkn.go.id tiga tuh tanya tuh kemarin aja tuh download itunya apa pengumumannya PDF nak setiap kementerian beda, ada persyaratan yang kumplit isinya turutan pokoknya. Insya Allah tahap administrasi mah insya Allah bakal lulus sama orang benar, ngupload tahu ngirimnya benar gitu. Cukuplah 250 juta PNS nasa juta PNS baru gitu. Nyamperin Jokowi liur mayar gajinya bang. Utang terlah. Jokowi mah menteri keuangan. Sri Mulyani. Sri Mulyani liur mayar gaji PNS di mana? Ayo bapak tuin mah. Jual lah gunung. Jual gunung ke Malaysia. Tapi mungkin nanya itu saja tips dari kami. Ya, saya mau daftar, ini udah lulus teman saya. Saya mau daftar juga. Pribadinya udah PNS ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.